Ratusan rumah di bantaran Sungai Meduri, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Air masuk perkampungan sejak Sabtu malam saat warga tidur lelap. Air sungai meluap dari tanggul darurat dan langsung masuk ke perkampungan warga. Warga mengeluhkan kondisi tanggul yang sangat rendah dibandingkan dengan ketinggian air sungai yang setiap tahun semakin naik. Jika musim rob tiba, dipastikan air dari sungai akan meluap ke perkampungan. Hal ini diperparah dengan kondisi tanggul darurat berupa karung besi tanah yang sudah mulai rusak. Ini banjir sejak kapan, Pak? Ini, Pak? Dari jam 3. Jam 3 malam. Air dari mana, Pak, ini, Pak? Air dari luapan air sungai. Sungai? Ya. Nah, air rob. Oh. Ini sudah sejak kapan, Pak, ini, Pak? Hah? Ini sudah 2 hari sih, cuma yang nyampe sini baru tadi.